mulai dengan doa supaya pengajaran ini tidak menghasilkan orang-orang stres di rumah Bapak ya. Tapi menghasilkan orang-orang yang berhikmat, bijaksana dan lebih dari pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, satu hal yang kami rindukan bahwa di tengah pandemi, badai pandemi COVID-19 ini dan kami sudah lebih dari 10 bulan ini dan mau masuk akhir tahun 2020 melalui pengajaran Bible study ini, bikin kami semua ini betul-betul memahami bagaimana kita bisa hidup menjadi orang keluarga-keluarga Tuhan yang penuh dengan kesehatan emosi, kesehatan mental, sehingga betul-betul berkat Allah. Itu turun dari kepala keluarga ke janggutnya, ke jubahnya turun, ke istri, ke anak-anak cucu. Karena justru di musim ini hubungan-hubungan menjadi sehat. Kasih Allah tersalur melalui setiap kami, setiap anggota keluarga. Dan semua orang akan mengenal, oh pengikut Yesus di tengah badai betul-betul atraktif sekali, menarik sekali. Dan tidak repulsif tapi atraktif because of the love of Jesus. Thank you for your word. Kami minta roh kudus ajarkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Alright. Saya kasih nama judulnya dari pengajaran ini adalah ada anak terhilang tapi di rumah bapak. Nah kita ambil ini dari Lukas 15 tentu dari ayat 17 sampai ayat terakhir ya. That you can be a lost prodigal son just as prodigal seperti anak bungsu. Walaupun tinggal di rumah bapak, gimana tuh caranya? Nah, kita saya kita mengakhiri minggu hari Kamis lalu dengan pertanyaan, right? ada jawab nggak? Kayaknya tuh komen-komen aku nggak lihat ada jawaban. Wah Pak Ben kasih komentar loh dekorasinya bagus. Ini semua kolaborasi anak-anak Tuhan yang luar biasa hari ini, you know. Nah Pak Ben udah jawab belum pertanyaannya? Nah, dekorasi satu hal. Ibu Ibu Ratna udah jawab belum Ibu Ratna? Oh yes, we gonna celebrate the one year ya. Yeah? Pertanyaannya saya ulang ya. Kita semua akan mengalami ujian. Nah, apa yang diuji adalah kondisi hubungan kita dengan Allah Bapa. Nah, kalau hubungan itu ngomongnya mengenai hati ke hati. Nah, Allah Bapa kita hatinya itu penuh kasih karena Allah itu kasih, satu Yohanes 4 ayat 8. Kasih itu ayat 16-nya menelan melenyapkan segala ketakutan. right? Nah, apakah kondisi hubungan kita dengan hati Allah Bapa yang mencintai kita tanpa batas dan tanpa syarat? itu terajut, terbentuk selama 10 bulan pandemi ini. Nah, pertanyaan ini bisa dijawab yes or no kalau Anda bisa jawab yang ini. Coba jawab, dalam area hidup Anda yang manakah di mana Anda tuh lebih mengejar? Ayo, kerjaannya harus beres semua ya. Atau kerja dan lakukan tugas yang benar dong. Saya mesti pakai nada begini, Saudara-saudara. Kalau enggak enggak cocok. Lucu kalau saya ngomong bagaimana yang lebih mana yang lebih penting saudara, -saudara di area hidup Anda kerja harus beres semua kerja harus juga, itu kan enggak benar dong ya ini orang emosional ini orang dominan masih ngomong begini kayak ada melankolik nih kerja yang becus ya apakah itu jauh lebih penting daripada menggunakan atau mencari kesempatan setiap hari senantiasa untuk membina, membangun, memupuk hubungan kasih sayang dengan Allah Bapa dan sesama yang tinggal serumah sama kita. Atau satu komsel, atau satu keluarga Allah. Nah gereja lokal ini kalau nggak ada, kalau hubungan ini nggak berarti. Segala kerja tugas jadi berat dilakukannya. Anda pernah nggak melakukan kerjaan? Kayak saya lihat pembantu saya. Gara-gara hobi saya 10 bulan terakhir ini e, muncul yang baru yaitu bercocok tanam. Eh enggak deng, ngumpulin tanaman, bercocok sih enggak. nyocoknya tuh saya panggil tukang kebun yang jual tanaman, jadi teman baik saya. Jadi dia yang selalu betulin tanaman yang enggak sehat. Kita kirim balik ke dia, dia rawat sehat, balikin lagi ke rumah saya. So, saya nggak ada waktu ya untuk tangannya sampai pakai kaos tangan gali-gali. Ada beberapa yang saya coba mati, bukan tambah hidup. Terus saya percayakan ke tukang kebun aja. Nah, karena kita berhubungan baik sama si tukang penjual tanaman tersebut, hari ini dia kirim tanaman baru saya, bonsai cemara, bonsai, you know. Jadi anda kita ada pohon natal kecil, mini. Tapi sudah 8 tahun, cuman dibikin pendek, you know, supaya enak buat dekornya. Nah, kalau saya ngomong sama dia, bikin dong yang betul, kerja nggak becus kau ini. Mau jual tapi nggak bagus barangnya ini. Apakah itu lebih penting? Atau saya bicara dengan hati respek mengasihi dia. Apalagi dia belum melihat Kristus dalam saya. Belum kenal Injil. Oke. Okay. Nah, yang mana lebih penting bagi Anda? Ada jawab belum? Saya jawab ya. Kalau hubungan dengan sesama dan dengan Allah. Karena refleksi hubungan kita dengan sesama kayak apa perlakuan kita. Itu ditentukan dengan bagaimana kita punya hubungan yang dalam apa enggak dengan Allah. Orang kalau cinta dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, tubuh dan pikiran kita. Itu udah cinta tergila-gila. Enggak mungkin dong enggak kepingin selalu berduaan. enggak mungkin. Dan Allah berjanji jangan takut. Jangan tawar hati. Yosua 1 you know, ayat 9. Karena aku menyertai kau. Kalau orang cinta nggak mau berpisah. Namanya jatuh cinta kok. Right? So Apa yang tergesek dan terpengaruhi diisi sama Allah. Yaitu pribadi dia, kasihnya. Akan otomatis tersalur kepada sesama. Saya mau bagikan pada anda ya. That one of the most loving. God, glorify God glorifying things we can do. Salah satu hal yang yang penuh dengan kasih sayang dan penuh kemuliaan Allah yang kita bisa lakukan is when when in our relationship we treat each other in a healthy and loving way. Kalau kita perlakukan sesama dengan sehat dan penuh hormat dan kasih sayang. Tidak perlu diteriakin. Perlu jelas, pace-nya tenang, sehingga kasih itu jauh lebih penting daripada merintah-merintah aja. Dan orang farisi lakukan yang kayak gini loh. Kerja yang benar, di hukum Taurat yang benar, tapi nggak ada kasih. Makanya nggak ada orang berdosa yang mau jadi pengikut orang farisi. Bahkan 12 rasulnya Yesus itu orang yang tidak orang-orang yang diskualifikasi oleh orang farisi dan ahli Taurat. Di dis, mereka udah dis. Nggak mungkin bisa jadi ahli Taurat, nggak mungkin jadi pengikut Allah. Tapi lihat Yesus. Justru orang-orang yang didiskualifikasi. Itu yang dipilih sama Tuhan. Menjadi rasul, menjadi murid Kristus. Dan gara-gara 12 orang itu minus Yudas ganti Matias. Sampai hari ini kerajaan surga, kerajaan berita kabar baik Injil. Terus bergulir, semakin berkembang. Ini pandemi gak, nggak memadamkan api Injil loh. Justru memarah. Tuh ya. Kapan lagi kita bisa menyatakan uh, kabar baik itu? Namanya aja kabar baik. Ya tentunya kasih Kristus yang nampak. Right? Pertanyaan berikutnya. Apakah hari-hari Anda penuh dengan amarah, dendam, atau iri akan orang lain yang dipandang Anda hidupnya santuy-santuy? Itu sibuk terus, ini santai-santai, jalan-jalan. Apakah hati kita, jiwa kita penuh dengan kata-kata seperti itu? Yang berikutnya, apakah hari-hari Anda sering gagal mendengar suara angin sepoi-sepoi bahasa dari Allah Bapa yang memanggil Anda terus eh dong kembali ke hati Bapa, kembali ke pelukan Bapa, kembali ke rumah Bapa. Apakah Anda Kenapa kok pertanyaan ini saya saya gabung? Iya, lho, kalau kalau Anda penuh dengan amarah dendam, iri, kesel sama orang yang kayak Marta. Marta kan iri kan sama si Maria. Enak aja. Yesus anak dan 12 laki-laki loh -laki mesti dikasih makan duduk duduk di kaki Yesus. Tapi Yesus berkata ini yang benar. Marta sibuk marah-marahin Yesus suruh marahin Maria loh. Irritated, envious, distracted, angry. Itu loh Marta. Loh dia yang buka rumah buat Yesus masuk loh. Tapi dia miss Jesus. Dia gak ketemu Yesus sama sekali. Dia sibuk-sibuk-sibuk untuk apa? Bahkan dia lupa dengan jati dirinya sebagai pengikut Yesus, teman sahabat Yesus. Dan Yesus tegur sama dia, Marta, Marta, kamu kok sibuk dan melakukan perkara yang gak penting. Maria nih lo melakukan hal yang penting dan perlu. Dan ini satu hal yang perlu, satu hal yang dia disebutin. Yang ini aku gak akan ambil dari dia. That's what you need to come. Gravitasinya Maria itu di Yesus, bukan di makanan. Loh, kita yang ngundang kenapa Yesus jadi marah-marahin kan lucu. Nah, saya belajar dari Henry Nowen. As long as we continue to live as if we are what we do, what we have, and what other people think about us, we will remain filled with judgment, opinion, evaluation, and condemnation. Selama nah, jati diri kita, reputasi kita dibangun dari apa yang kita lakukan, apa yang kita raih, betapa populernya kita, apa kata orang, maka hidup kita akan tetap penuh dengan menghakimi, opinionated, banyak pendapat, opini, mengevaluasi orang alias menghakimi orang, menghukum, sehingga hubungan kita rusak sama orang. Kenapa? Karena kita selalu bandingin. I am what I do. Nanti ya saya tunjukin. Nah apakah hari-hari Anda jar gagal mendengar suara Tuhan? Oh ya, yeah, justru, justru di musim PSBB ini. Apakah suara Allah yang seperti angin sepoi-sepoi basah lebih keras bunyinya daripada suara eksternal dan internal? Anda kalau solitude silence ya, Anda akan dengar suara eksternal mulu. Anda akan mulai kenalan dengan suara internal mulu. Suara kultur dunia ini, mesti ini, mesti bikin ini, mesti bikin ini. Suara dalamnya, aduh si ini begini, ini, ini, belum beres, keuangan kacau ini belum beres. Akil, akibatnya Anda gak bisa doa. And berdiri aja pakai handphone udah langsung kerja. And you miss God altogether. Dalam hidup ini kalau sampai kehilangan suara angin sepoi-sepoi bahasa, you miss your life. Hari itu percuma deh. Anda jalani hidup mendingan tidur. Because you will be hurting a lot of people. Nah, kalau sampai kita ngalami seperti ini, kita ngalami yang namanya tersesat. Sebab kita lagi mengembara jauh dari Tuhan. Ini loh yang namanya anak terhilang. So a lost child is 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 a lost way. Orang yang hidupnya sesat. Waktu Adam dan Hawa hilang persekutuan intim dengan Roh Kudus, hilang. Dia bikin cawat. Dia tutupi malunya, dia tutupi kegagalan dia, dia tutupi ketidakbagusan dia. Malunya dia tutup. So I want you to really be careful. Okay? That you really, really, really be careful in how you are carrying yourself. Apakah Anda itu sebetulnya anak Tuhan di rumah Bapak di gereja lokal? Atau anak Allah sebetulnya predikatnya karena udah lahir baru tapi tersesat, terhilang. Apa yang bikin anak ini terhilang? Apa yang bikin anak bungsu ini terhilang? Karena dia tersesat, jalannya kita tersesat, jalannya setiap kali kita mengembara jauh dari Tuhan. Kalau Anda marah-marah, dendam, menghakimi, mengkritik, menghukum diri, iri, kayak Marta gitu loh, you know you are lost, she lost it all. Dia, 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 dia udah udah kacau deh dia udah miss the point, miss the purpose, undang-undang Yesus ke rumahnya itu buat apa? Oke? Okay. Anda bisa terhilang seperti anak bungsu itu loh, tapi masih aktif di gereja. Nah, lihat, kita lihat anak bungsu ya, si anak bungsu itu bukannya berontak dan meninggalkan bapaknya, makanya disebut anak terhilang kan, prodigal. Anda kalau lihat lukisannya Rembrandt ya, waktu si anak terhilang itu balik, anak bungsu balik. Itu bapaknya tuh tangannya ada di punggung dan di bahu anaknya. Itu posisi postur menghargai, membelai, mengasihi. Tidak ada satu tetes kebencian, amarah, dengki sama sekali. Tidak ada full of forgiveness, full of love. Karena kasih satu Petrus 4 ayat 8 berkata, kasih menutupi segala dosa. Everything. Tidak ada setetes pun yang ketinggalan. Biar merah kayak apa. Kau aku buat putih seperti salju. Nah lihat si kakak sulung. Si kakak sulung berkata. Dia dari dia dia di luar rumah ya nggak mau masuk rumah ya karena dia dengar dari hambanya bahwa bapaknya lagi bersukaria pesta karena adiknya yang bungsu yang sudah buta melihat ser hilang diketemukan kembali. Nah kakaknya marah kan? Dan bapaknya keluar rumah jemput dia dan berkata, Nak, ayo, mau pulang loh. Wah, yang keluar apa? Kekuatan kuasa kuasa gelap yang hitam keluar muncar keluar kebencian keluar dari mulutnya membui bui boiling emotionnya loh apa apaan ini ah, anak udah habis habisin uangnya bapak Ke pelacur, seperti saya katakan hari kemis kan berarti dia itu tetap dapat walaupun anaknya hilang tapi tetap dapat laporan loh kemana aja nih anaknya kalau nggak dari mana dia tahu dia ke pelacur kenapa kok saya ngomong gini lah dia bilang aku kerja keras aku dutiful aku banting tulang setia aku ke, aku kerja keras demi ladangmu loh aku nggak pernah foya foya nggak pernah minta menghabis-habiskan uangmu kamu on dad, apa apaan kayak begini kau nggak hargai aku. Dia benci sama adiknya. Dia hilang respek sama bapaknya. Kakak yang sulung kerja taat. Tapi hatinya nggak mengasihi atau nggak hormati bapaknya loh. Karena apa yang bapaknya lakukan kepada adiknya. Bapaknya lakukan apa sih? Bapaknya memberikan kasih nonstop, Kasih yang seperti aliran-aliran air hidup. air deras. Sangking derusnya tuh kasih. Ketutup semua dosa loh. Tapi dia benci yang gak keluar. Gak adil loh bapak loh. Dan bapaknya berkata. Hei nak. Bukankah semua yang ada di rumah ini milikmu juga? Kan kau anakku. Bagaimana diakui anak. Tapi gak merasa kayak anak malah kayak budak. Karena kakak sulung ini fokusnya apa? Look at what I did. Look at what I do. Look at what I have achieved. Look at what people say about me. Anakmu yang sangat rajin, kerja keras, enggak foya-foya. Anak baik. Look at how popular I am. And you never honor me. Tapi Bapak enggak pernah hargai aku. Oh si anak sulung ini sama aja. Seperti anaknya bungsu. Dia anak terhilang juga. Tapi tinggal di rumah Bapaknya. Ih bisa satu rumah, satu atap. Makan bersama. Ke ladang bersama. Tapi gak kenal hatinya loh. Saya percaya ini anak sulung stres. Sebab kalau anda ngotot, ribut, berantem. Gondok, ini anak kan gondok. Jadi dia tuh kerja selama itu sejak anak adik bungsunya pergi. Dia tuh gondok loh. Udah, udah sebel. Tapi dia pendam. Apapun yang anda pendam. Dan gak bisa diproses perasaan anda. Sehingga anda pakai topeng. Itu bikin anda depresi. Kalau dibiarin terus. Begitu oh, Bapaknya melakukan apa yang benar yang ada di hati dia. Bapaknya nggak munafik ya, karena bapaknya cinta anaknya tanpa batas dan tidak bikin dia, bapaknya ini nggak pilih-pilih kasih. Dia nggak lebih mengasihi anak sulung dibanding anak bungsu. Tidak, karena pada waktu anak bungsu itu sadar dan insya pulang, bapaknya dalam posisi apa, saudara-saudara? Lagi nungguin, masa anak sulungnya nggak lihat, bapaknya sedang mengharapkan anak bungsunya pulang. Dia lagi nungguin ngelihat dari jauh. Dari jauh aja udah lari ninggalin rumah. Berarti kan fokus bapaknya bukan di kerjaan. Bukan di materinya. Bukan dikumpulin kekayaan. Di anaknya. Di mana kau anakku? Di mana kau? Jadi kita lihat dari sini bapaknya lebih mementingkan relationship daripada achievement. Hubungan itu di atas pelayanan saudara. -saudara. Hubungan itu di atas segala-galanya. Percuma kerja keras tapi nggak disukai semua orang. Percuma. Ada orang terkaya di Amerika, Howard Hughes, yang punya pesawat terbang internasional pertama TWA, Trans World Airline. Menikah dengan bintang film Gerta Garbo. Anda tahu matinya. Anaknya nggak mau kenal dia. Anaknya pinter juga. Bangun kekayaan sendiri. nggak mau tahu bapaknya mati sekarat. Itu benar-benar sekarat tuh sendirian tua rambutnya gondrong karena nggak ada yang nggak ada yang layanin dia dan dia nggak mau ketemu orang kukunya tuh kayak nebut nesar udah kayak raja wali kayak kuku burung mati sendiri saudara tapi orang terkaya di dunia you know you can die without relationship anda, anda nggak punya hubungan sama orang mati loh anda because we are created to love Love adalah essentially bahan mentah hubungan. Manusia itu terhubung. Makanya kita ini adalah penghubung Pak, daripada Allah di surga dan sesama kita. Jadi kalau orang berkata, you say you love God, how come you treat me so bad? Itu makanya Tuhan gak bisa terima orang-orang farisi, ahli Taurat, saduki. Kenapa? Karena mereka cinta Allah, bahkan berkata aku ini keturunan Allah. Tapi benci banget sama orang-orang berdosa. Benci banget lihat Yesus makan sama orang berdosa. Duh, tiap hari kerjanya mata-mata Yesus untuk lihat kapan dia melanggar hukum Taurat. Gila gak? Penuh kebencian tuh orang-orang orang Farisi itu. Dan mereka gila hormat orang. Tapi mereka gak peduli dihormati Allah apa enggak. Baca dong Yohanes yang pasal ke-8 dan pasal ke-9. You know man? Nah, pertanyaan saya pada anda hari ini. Apakah kita ini seperti kakak sulung yang terhilang? Tapi tinggal di rumah bapak. Are we like the elder brother? Kakak di kalau bahasa Indonesia bisa kakak perempuan atau kakak laki yang sulung. Ada di rumah tapi nggak ada hubungan sama bapaknya. Ciri-ciri orang nggak ada hubungan sama Allah bapak kayak apa sih? Ya fokusnya kepada peraihan dong. Performance oriented. Nah dulu kan saya kayak gitu sebelum lahir baru. Sesudah lahir baru setelah berapa tahun. Eh gitunya keluar lagi. Bahkan pakai pelayanan sekarang. Apakah saya melayani ini demi aku terkenal? Untuk performance oriented ku, untuk disenengin orang. Supaya apa kata orang keren atau karena Tuhan. Ingat loh ya, tidak ada orang datang kepada Bapak kecuali Allah tarik kita kepada Bapak. Dia narik kita dulu. Ya juga Jakobus 48 saya suka. You know, draw night to him, he will draw night to you mendekat pada Tuhan. Dia mendekat pada kamu. Kalau Anda nggak dekat Tuhan, bagaimana Anda tahu kehendak Tuhan itu apa untuk Anda lakukan hari ini? Kalau orang yang tidak punya hubungan dekat sama Tuhan, melakukan semua daftar to do list kepada Allah. Dalam nama Yesus. Tapi maunya sendiri yang bikin kita sendiri. Cuman minta Tuhan berkati loh. Itu kan manipulasi loh. bad. Kalau Anda punya hubungan sama Allah melalui solitude silence. That's the key yang merevolusi saya. When you keep still and God is working in us. Allah yang kerja dalam kita. Membuat kita jadi bejana saluran hadirat Allah. Yang layak untuk menyalurkan kasih Kristus. Jadi hati sama perkataan itu sama. Kalau hatinya be, najis, jahat, tapi mulutnya manis. Oh itu munafik itu. Ular beludak itu saudara. Oke. Okay. So, jangan sampai tidak solid silence. Hanya itu yang bisa nyelamatin sindrom anak sulung. Anak sulung ini seterhilang anak bungsu Cuman lebih sulit menemuk kelihatannya lebih sulit. Kalau anak bungsu kan kelihatan frontal, memang memang keluar rumah Kalau ini kan masih di dalam rumah, tapi dia sejauh hatinya dari bapaknya seperti adiknya Tapi kamu flash ya, ini topeng yang ini nih. Nah, biasanya orang yang seperti uh, kakak sulung ini dan hatinya nggak cinta bapaknya sama sekali. Maka dia pikir dia budak, budak bapaknya. Makanya dia dia berhak menagih entitlement-nya. Gila nuntutnya gila-gilaan sampai maki bos kayak Marta kan marah-marahin ya? Yesus. Karakteristik anak sulung yang terhilang yang ada di rumah bapak. Nah, ini kalau ada di gereja lokalmu, ada di komselmu, ada di rumahmu ada nggak dari anda saya atau adik-adik atau kakak saya atau kakak anda atau suami anda yang kerjanya menghakimi menghukum marah marah terpendam alias pendendam kepahitan iri kalau semua ini ada di anda anda adalah anak sulung yang terhilang tapi masih aktif di gereja loh masih melayani loh But if this is you the condition of your heart, you cannot laugh well. Anda nggak mungkin bisa mengasihi sesama. Nggak mungkin. Dua perintah utamanya Tuhan yang yang ada dalam koin kepala dan ekor kasih Allah udah pasti kasih sesama. Gak bisa dipaksa mengasihi sesama kalau nggak ada kasih Allah. Jadi obat untuk anda bisa mengasihi mengampuni orang-orang nyakitin anda balik ke Tuhan dulu. With repentance and rest. There is your salvation. Yesaya 30:15. With quietness there is your salvation. Oke? Okay? Semua ini merusak kondisi hati manusia. So if you want kalau hatimu mau sehat, emosimu mau sehat, apa yang hilang dari anak sulung Anda mesti peroleh? Yesaya 30:15. Jawabannya. Eh jangan seperti orang Israel nggak mau terima nah kenali hati anak terhilang kalau ada di diri anda, ya saya saya kasih pertanyaan nih ada nggak di anda hari ini saya mudah menangis dan nggak bisa terima jika tertolak kalau aku diabaikan nggak dicuekin rasanya sih rasanya dicuekin saya gampang nangis saya nggak bisa terima saya kabur saya mengisolasi diri kalau ini ada di anda dan sindrom anak anak terhilang ada di anda. Saya mudah marah tersinggung jika diperlakukan nggak sopan. Di muka umum aku dijelek jelekin dibentak aku di muka umum. Lho. Saya mudah menggerutu bersungut-sungut kalau aku diabaikan jika aku dicuekin gitulah. Saya mudah ngamuk jika jika apa yang saya mau tidak terpenuhi. Marah dan saya tinggalin ruangan. Is that you? Kalau ini Anda, dan Anda punya penyakit, anak terhilang. Sekalipun ada di rumah Tuhan. Nah, saya mau jelasin ya. Di mana saya, basis Alkitabnya di mana ini? 1 Korintus 10, ayat eh 10 sampai 12. This is the word. 1 Korintus 10 ada tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang ambrol, adul, porak, poranda. Nggak mau tunduk pada otoritas Allah sebagai Raja. Ini bangsa kacau karena penyembah bekas penyembah Dewi Artemis dari nyembah berhala, sembahyang dengan prostitut prostitut akuil, uh, aduh kacau deh, Be, seks bebas, uh, pen, apa, apa penipuan, perjinahan yang gila-gilaan anak tiri dengan mama tiri, Waduh maki-maki meninggalkan Paulus, ngancam Paulus, nuduh Paulus ngambil uang lah segala macam lah, ngeri deh. Dan mereka diberi peringatan sama Rasul Paulus melalui firman Allah. 1 Korintus 10 ya, ayat 10 12. Jangan loh kamu bersungut-sungut. Nih ini problem sama anak sulung ya. Kakak sulung yang terhilang kayak gini nih. Jangan kau bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Oke, nah lihat baik-baik di sini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Hati-hati saudara-saudara supaya ia jangan jatuh. Nah jatuh ini jatuh dari fondasi kasih Allah. Cinta mula-mula. So kalau ini penyakit akhir zaman terutama di PSBB. Ini mental illness tuh kayak gini nih. Tiap hari ngomel aja, ya. Dan ini ditulisin untuk orang yang hidup, -hidup di akhir zaman. Kita kita sudah di akhir akhir zaman ini. Ngomel bersungut-sungut, oke, okay? sampai dibunuh malaikat maut. Loh. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. You know, kayak to me COVID-19 kayak malaikat maut loh. Orang bisa mati mendadak loh. Gak ada angin, gak ada hujan. Hanya dialog tanpa masker. Puh, bisa mati langsung. Dan mengerikan matinya. Tak terhormat loh. Ini ditulis sebagai peringatan. Hati-hati lah kamu. Oke. Okay. Nah, pertanyaan terakhir saya kepada Anda semua. Apakah Anda sudah kenal kasih Allah Bapak? Seperti kasih dari Bapak kedua anak itu. Anak yang terhilang. <laughs> saya panggil mereka dua-duanya anak terhilang, you know, dua-duanya nggak beres dua-duanya, oke? Okay? Nah, kalau anda udah mengenali bahwa kalau saya pribadi, saya ini bisa ngomong ini karena karena saya ngelihat saya sering seperti jadi anak sulung, tapi melalui solitude silence itu order deal yang ke situ dicabut. murbot yang itu dicabut sama Tuhan dikasih murbautnya surga. Murbaut hatinya Allah tanpa suatu silence nggak bisa. And Lexio Divina merenungkan firman Allah berulang-ulang sampai ketemu Tuhan di firman itu. Kemudian rest, solitude silence lagi. And anda reflection. Kalau anda lakukan itu, tangan Tuhan masuk ke jiwamu. Bekerja dalam engkau. Sehingga semua sumut-sumut kepahitan, iri, amarah gak bisa ngampuni. Dia sembuhkan semua. Hanya Tuhan yang bisa membalut lukamu. Mazmur 147 ayat 3. So, pertanyaan saya pada Anda. Do you know the love of the Father? God. Seperti kedua anak terhilang. Nonton kasih al, kasih papanya. Mereka nonton nggak terima loh. Kalau saya nonton dan terima. Kasih Allah Bapak kayak apa sih? Di sini Well, kita nilai sendiri bagaimana dia nyambut anak bungsunya. Kita ngeliat sendiri bagaimana dia ladenin, ngerawat anak sulungnya, keluar rumah, dan nemenin ngomong dengan pelan-pelan. Sabar, nah, kita diperkenalkan dengan kasih yang mengundang kita untuk mau kembali sama dia. Saya kalau didatengin Allah dengan kasih seperti itu tidak dihakimi, tapi malah diberikan kasih saya. Kayak dia kembali ketemu Yesus berikan ke wanita yang diketemukan sedang berzina. Yesus kan cuma nanya di mana orang yang melempari batu itu. Keada ada Tuhan. Kemudian waktu Yesus ketemu sama wanita Samaria tengah bolong jam 12 siang di padang di padang gurun Samaria di sumur Yakub. Di bawa kemari dong suamimu. Alus waktu dia bangkit dari mati, ketemu Petrus yang udah nyangkal tiga kali dan meninggalkan panggilannya. Kan panggilannya diterima di Lukas 5. Pergilah aku jadikan kau penjala manusia. Kan ditinggal itu. Terus dia ketemu lagi, Yesus ngomong apa? Do you love me? Gak ada penghakiman, gak ada penghukuman. Gak ada caci maki, gak ada nada tinggi. Nah, lembut, itu adalah kasih yang mengundang kita kembali ke Tuhan. Itu yang bikin kita remuk dan hancur hati. Terhadap hati yang remuk dan patah jiwanya tidak kau pandang hina Tuhan. Dan itu adalah kasih yang terus menerus mengalir dan terus dan menerus setiap hari diberi kepada kita. Dan tersedia. Makanya Anda stop dong. Kurangi tempo. Stop berdiam diri. Supaya Anda masuk ke the arus kencang daripada kasih Allah itu. Dan terima kasih yang memeluk Anda, membelai Anda, menciumi Anda. Seperti gak pernah dosa. Di Roma 5 ayat 20-21. Di mana dosa semakin besar, disitu kasih karunia Allah semakin melimpah. Where, where sin does abound, grace does more abound. Sampai Yesus kembali, kita hidup because of the grace. Kita mulai perjalanan iman kita by grace through faith karena kasih karunia oleh iman, kita lalui perjalanan ini by grace through faith. And kita finish the race by grace through faith. Itu tidak pernah berubah. Karena bukan oleh gagah kuat kita, tapi rohmu Tuhan. Sehingga tidak ada orang bisa bermegah. Makanya kita layak di Efesus 2.10 disebut sebagai maha karyanya Tuhan syair sajak tulisannya Tuhan di telapak tangannya yang dia tato dengan wajah kita. By grace through faith. So saya mau anda semuanya bisa hidup. Tidak moyo tapi by grace through faith. Bisa resting in the love of God. Tidak letih lesu capek untuk buktikan kamu benar kamu suci. Kamu udah sukses kabar. Buang-buang waktu, buang tenaga. Biar kuasa kebangkitan Tuhan yang masuk ke dalam kita dalam bentuk benih, untuk kita lahir baru, 1 Petrus, 1 Ayat 23, itu bertumbuh, pelan-pelan, sampai berakar, sistem akarnya biar jadi dulu. Kemudian keluar tunas muda, keluar tanaman muda, perlu dijaga dengan bambu, diikat supaya tidak terombang-ambing. Terus bertumbuh jadi tanaman dewasa sampai tanaman yang rindang. Bukankah kita seperti itu, dan kerajaan Allah dalam kita seperti tanaman hidup? Sehingga kita bisa berbuah, buahnya buah kebenaran, buah pertobatan, buah kasih Kristus, karena kita selalu bergaul intim dengan Allah, sumber subuh kehidupan kita. Amin. So, saya ambil dari quote dari John C. Maxwell ya. Saya suka ini loh. Orang yang betul-betul kayak anak bungsu gitu ya. Diterima. Dia kan terenyuh dong ya. Angkat mukanya juga malu loh. Kok udah diperes abis bapaknya, uangnya diambil, dihambur-hamburin ke pelacur, kehidupan gelap, kehidupan malam, najis, kotor, cabul. Tapi bapaknya cium dia kayak kayak anak yang lagi bersih, baik, Yang dipeluk dan dicium luar biasa. Kalau Anda pakai kasih karunia Allah yang luar biasa ini. Untuk menerima his grace, his mercy. Anda akan menjadi orang yang berbesar hati terhadap saudara seiman. Kalau sampai ada saudara seiman yang salah sama Anda. Saya garansi seperti Anda nggak dihukum sama Allah. Anda pun nggak menghukum sesama. Anda nggak akan rajam batu dia. Mungkin nggak pakai batu fisik tapi pakai rajam kata-kata pedes gue bilang tolol kamu bodoh kamu gak ada bijaksana kamu. Nah kita akan menjadi orang yang big enough in our heart to admit our mistake. Kita akan berkata, eh dulu aku juga berdosa sama seperti kau. Aku mengalami dosa kotor yang najis yang menyakiti hati Allah. And but we are big enough to admit our mistake. And we have, but we don't collapse. Kita nggak collapse di situ dan tertuduh dan menghakimi, mengkondem diri sendiri dan izinkan setan menghajar kita sampai depresi. Chris Fullerton, pemimpin yang luar biasa dari tim nabinya gereja Battle di Reading dari pasir Bill Johnson. Oh, dia sebelum dipanggil Tuhan dan mendapat panggilan Tuhan, dia depresi berat sampai nggak bisa bangun dari sofanya loh. Itu pikirannya dirajam sama setan. Sampai lemes gak bisa bernapas. Udah mau bunuh diri aja. Yang ada di dia cuma bunuh diri. You read his autobiography. Chris Fullerton. Bagus sekali. Tetapi pada waktu dia sadar dan insaf. Firman Allah masuk. Dia bangkit. What am I doing? Bukankah roh Allah dalam jauh lebih besar ya roh apapun di dunia ini? Bukankah firman itu pedang roh dan bukankah iman itu perisai yang memadamkan apa-apa-apa setan? Dia sadar insaf, dia bangkit. I will not surrender to the devil. I will rise up by focusing ke Tuhan. And dia berseru nama Tuhan. Sadar insaf, dia berbalik. Sembuh. Dan pakai kondisi buruk itu. Menjadi tempat untuk memberikan keuntungan. Gara-gara dia sembuh. Dari depresi itu. Sudah mau tahu kenapa-kenapa dia depresi? Dia udah utang-piutang besar sekali. Bisnisnya bangkrut semua. Dan dia bangkit berbalik ke Tuhan. Kasih Allah melimpah, kasih kalian melimpah. Order-order masuk, utang tertutup. Sejak itu yang apa yang dia, dia, alami selama proses pemulihannya? Mendengar intim dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Sampai dia menjadi nabi sekarang. Itu itu kantor jawatan nabi gak akan diketemuin loh. Kalau dia gak bangkit dari depresinya. So kalau dia gak mengalami depresi dan pakai situasi buruk itu. Menjadi keuntungan bagi dia. Hilang. Amerika akan kehilangan suara Nabi. Jawatan itu sirna. Padahal Amerika butuh suara Nabi yang yang genuine, yang hidupnya tulus dengan Tuhan, berintegritas hidupnya. Nah, and dia pakai pelajaran itu sebagai alat untuk mengkoreksi diri. Strong enough to correct, smart enough to profit, and big enough the heart to admit I was wrong. Nah, kalau Anda bisa jadi orang seperti ini, you are a leader in the making. Anda adalah pemimpin Tuhan yang sedang dibuat. Anda seperti Yusuf, Anda seperti Daud. Daud nggak pernah komplain loh, nggak pernah caci maki kepada Saul. Daud nggak pernah jelekin, nggak pernah gosip, nggak pernah hoax mengenai Saul dia bawa semuanya ke Tuhan. Unek-uneknya, nangisnya, sakit hatinya, sedihnya, marahnya dia curahkan ke Allah Bapa. Makanya Mazmur itu rame. Ada buku emosional dan ada buku iman. Dan dia tuh jago mengintegrasikan. Udah keluar semuanya dia konseling kepada the great counselor. Kemudian dia datang ke bapaknya. But you selalu pakai kata tetapi ke Tuhan. Nah kata tetapi itu ketetapi yang diurapi. Tapi, kau Tuhan, kau adalah menara kekuatanku, benteng hidupku, perisai aku, cinta padamu. Apa yang musuh bisa lakukan padaku? Allah di pihakku, siapa yang bisa melawan aku? Isn't it awesome? Isn't it awesome. itu yang Tuhan lagi mau kerjakan di dalam Anda. Di musim pandemi ini, jangan jadi anak terhilang di rumah Bapak. Jangan punya penyakit yang sama seperti anak bungsu. Malu loh. Rasa lebih suci, lebih benar. Melayani, sibuk dengan khotbah. Bahkan pelayanan, bahkan khotbah. Tapi hatinya sejauh adiknya yang bungsu. Tapi penyakitnya sama. Terhilang dari bapaknya. Jalannya sesat. Jalan sendiri jadinya. Jalan sendirinya apa? Aku udah kerja keras, aku udah gak pernah minta apa-apa, aku hormat padamu, aku menghasilkan panen yang bagus, kurang apa kayak begini. Itu orang jahat kok di menghakimi ya, iri menghukum bapaknya, siapa anak ini? Bukankah penghakiman milik Tuhan? Betul atau tidak? So you ask yourself. Apakah Anda punya penyakit anak sulung? Hati-hati loh. Ini ini penipuan berat ini. Nah, sebagai penutup saya akan bagikan pada Anda as a leader sebagai pemimpin ya di akhir tahun 2020 ini. Whether Anda pemimpin komsel, pemimpin kepala keluarga, pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan, pemimpin departemen, supervisor, pemimpin gereja, Whatever you are, as a leader, the first person I need to lead is me. Sadar ini. Orang pertama yang perlu dipimpin supaya tidak hidup seperti anak sulung. Indiri Anda sendiri. Makanya Jim Rohn, saya senang sekali lah. Saya lihat apa, uh, Six Sigler, Brian Tracy, Jim Rohn ini orang-orang anak-anak Tuhan yang menjadi motivator di dunia. Rasul Paulus, Yohanes, Rasul Daud, oke? Okay? Yesus, Petrus, Yakobus, semuanya ngomong seperti ini. Before you can lead anybody, lead yourself. Yang Anda mesti bikin tahap pertama adalah personal development. Kenapa? Because you need to do your personal growth change yang perlu mengalami perubahan nomor satu bukan orang lain. Jangan punya sindrom harus mengkoreksi. Orang lihat orang nggak bener koreksi. Tuhan belum tentu suruh anda. Apakah kita bisa ambil selumbar di mata orang kalau balok ada di mata kita? Baloknya dulu dibersihin, baru selumbar di mata orang kelihatan. Kalau balok masih dipakai bagaimana ngambil selumbar orang itu lebih kecil loh. Jangan menghakimi the first person that you need to lead is you. And the first person that I should try to change is me. Orang pertama yang perlu saya pimpin, saya pengaruhi dengan ciptakan habit yang baru. Karena kalau kebiasaannya tetap sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Namanya insanity, gangguan jiwa. Tapi kalau Anda membuat personal development plan, perencanaan pengembangan diri, pribadi, dipudi, tweak, dikunjungi kembali, diperiksa, di, 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 diatur kembali. Sampai Anda ikutin caranya Yesus. Baru Anda sehat. Karena bagaimana Anda berpikir, begitulah Anda. So, akhir 2020 ini mau berpikir gimana? Berpikir pikiran Kristus dong. Ya. Kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 16. Saya mau Anda buka Alkitabnya Anda dan Anda lingkari ini sebagai penutup. 1 Korintus 2 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Oke, okay. jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. Sebab Baik, maka Allah akan binasakan ini. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Nah, saya tadi lompat sorry ke 1 kordus tiga itu. 1 Korintus dua ayat enam Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudara, sebagai pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan, pemimpin komsel, pemimpin di gereja lokal, pemimpin di divisi apapun yang Anda mesti tanggung jawab di perusahaan Anda, the first person for that need to lead is you. So lead your mind with the mind of Christ. Pertama-tama, atur pikiran Anda supaya Anda selaras dengan pikiran Kristus. Jangan pikiran manusia lama lagi. Pikiran manusia baru, pikiran Kristus. So Anda belajar dong Injil ini empat buku Injil. Lihat Yesus mikirnya kayak apa. Right? Kan dia mengajari khotbah di bukit tuh Anda tahu semua tuh. And the first person yang should try to change kalau ada orang mau kan ubah-ubah untuk berubah diri Anda dulu. Karena kita influencer. Jadi kita pengaruh orang supaya kepingin berubah kayak kita. Amin. So nanti saya sambung lagi ya dengan satu kordus dua ini ya amazing sekali. So start focusing on your heart, it will impact your head, what you do, it will impact what you do, perilaku Anda, penglihatan Anda, visi Anda, dan, dan hati Anda, karakter Anda. Ini yang mesti Anda alami dari pembelajaran anak terhilang di rumah Bapak. Kalau Anda marah-marah terus, komplain terus, Anda stres loh. Gak ada orang yang kayak gitu. Capek hidupnya. Tapi kalau hidup bergaul dengan Allah, hidupmu penuh damai. Amin. Kita berdoa. Bapa kami berterima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Karena di hari ini kami belajar untuk mengintrospeksi diri. Apakah kami seperti anak terhilang yang ada di kakak sulung? Tinggal di rumah bapak, kerja di ladang bapak tapi jauh dari bapak artinya tinggal penuh penghakiman karena karena kebanggaan dia adalah apa yang ku lakukan ku capai apa aku raih dan siapa aku terkenal reputasinya dia hanya mikirin dirinya tapi tidak mikirin hubungannya dengan bapaknya aku berdoa kami sembuh lepas dari problem ini di musim seperti ini aku minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berkati umatmu teman-teman Facebook kami dalam nama Yesus Amin Oke okay. thank you so much kita berjumpa lagi hari Kamis depan siap-siap uh, ya untuk mulai dekor-dekor Natal Tuhan berkati